Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita kembali dalam update PRU 13 bersama saya Siti Nadira Khalid. PAS Sabah menampilkan calon profesional yang terdiri daripada pegawai bank, jurutera, pengurus syarikat dan tokoh masyarakat setempat untuk bertanding pada pilihan raya umum yang ke-13. Pengisytiharaan calon dibuat oleh Presiden Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang pada Majlis Jamuan Rakyat di Perkarangan Pejabat PAS Kawasan Kalabakan. Menurut Pesuruhjaya PAS Sabah Muhammad Aminuddin Alim, PAS Sabah berazam bersama-sama rakyat dalam Pakatan Rakyat bagi merealisasikan impian dan cita-cita seperti yang digariskan dalam Manifesto Pakatan Harapan Rakyat di peringkat negeri dan persekutuan. Keputusan MCA menyerahkan banyak kerusi tradisi yang ditandingi parti itu kepada UMNO untuk menunjukkan parti itu tidak boleh mewakili masyarakat Cina lagi. Penyerahan itu juga menjadikan gabungan BN lompang satu sisi apabila penguasaan MCA dalam komponen itu semakin lemah dan dilihat bukan lagi parti untuk semua kaum. Kelemahan itu lebih ketara apabila Presiden MCA, Datuk Seri Chua Soi Lik sendiri tidak dicalonkan bertanding pada pilihan raya umum ke-13. Naib Pengerusi Dewan Himpunan Penyokong PAS Pusat, Vincent Lee berkata, seperti ada yang tidak kena apabila Presiden MCA sendiri tidak bertanding pada PRU yang amat penting bagi MCA dan BN. Desas-desus juga menyebut MCA akan memberi beberapa kerusi tradisi termasuk kerusi Parlimen Kuantan, Wang Semaju dan Gelang Patah kepada UMNO pada PRU 13 ini. Justru tegas Vincent, perkembangan ini membuktikan masyarakat China tidak boleh lagi mengharapkan MCA mewakili mereka. Sekian sahaja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan daripada perspektif yang sebenar.